guys, itu mak guys dah payah-payah masuk sungai ni guys, kerana kalau tak tahu tak bisa masuk sungai ni guys. Dan mak hampir setengah jam di arah Faget Melati tak bisa masuk sungai cahaya alam guys. Sungguh misteri. Dan itu mak dengan bapak itu anggota-anggota dia guys, dihantar pakai speedboat tambang. Abang kita dari Sendawa. Ini Wahid. Anggota bapak guys, dia sama abang kita dari Sendawa. Itu dia ha. Ini nanti mak balik jalan kaki ke pondok sekitar 1 jam guys. Tu anggota dia tak melupa merokok ha. Tu Mila guys, berat-berat untuk muka dengan Wahid. Okey guys, jadikan tadi Aryo pas sampai mak tempat rekam ni sambungan dia, kita buat sambal. Ini geng-geng bapak dulu makan, ada Wahid juga, Bagus, ada suami, bapak dengan mak lagi di atas pondok dengan Mila. Orang tadi makan dulu, tadilah makan guys. Tadi Aryo buat sambal dulu. Nanti mak dengan Aryo nyusul makan. Tu, ada pocok ubi Aryo masak, lauk dari mak tu, banyak lauk dari mak guys. Sambal lagi OTW yang ini lagi buat. Ini sambalnya jos guys, Aryo goreng dulu bahan-bahan dia. Tunggu jap yang ya. Sambalah sedap siap Aryo buat. Ini kata suami sedap guys. Dan ini makan deru guys. Mak Yogi sambil nyam-nyam. Udang semua mak bawa dari kampung Aryo guys. Jadi ini kupang di kopi mak salai guys, mak bawakan. Dan tu tu bapak Mila mak di atas semua guys, rekam. Ini sambung lagi guys ya. Ini kita belum mandi. Hari kedua mak di pondok guys. Ini semalam datang kan. Ini hari kedua lah Aryo sebut. Cari pakis, bapak dengan mak nak akan pakis tu Yogi. Dan di situ cie, Mila Wahid cie, Mila makan tapi Wahid. Guys, kami Yogi biarlah cari tempat jauh. Ini di sini kan habis nih pakis guys. Ganggu orang kan. Enggak ganggu orang lagi. Jadi suami situ nyensu guys dengan Put. Jadi kita karena sini dah habis, kita cari ke ujung sana tu. Lubang kayu. Nanti dia sepi lagi. Itu suami nyensu guys situ. Okay guys, jadi pakis yang kami pungut tadi lah di siang mak kali ni masak guys. Dan itu mak tumis, halia segala macam. Gas itu kita pakai guys macam biasa. Apa nama ini Aryo tak rekam mak sebab mak tak kejilbab. Ini kata nak masak ada juga. Masak pucuk ubi pakai santan. Ini kembiang kemasin. Itu anggota-anggota kita. Bapak sekaligus. Onda lagi melitan. Dua head. Bawa ke pakis malam. Itu dia guys pakisnya. Ini pakis masakan mak kali ni guys, dah tol. Ini pakis mak yang masak seperti mak masak guys, dah siap guys. Dan ni rasa ni betul-betul sedap guys. Dan itu pucuk ubi masak lemak, mak ramas dulu. Dan Mila nolong kita nyuci ikan. Dan lanjut kalau goreng ikan Aryo guys. Nanti ini kita masak lemak. Assalamualaikum guys, ini bapak dengan mak balik ke tembilahan. Tapi posisi dia bot tak bisa masuk guys. Dia hantar pakai pompong. Ikut. Air tinggal aja. Ni kita ngikut guys, ngantar mak dekat pampung yang sangkut tu. Ya Allah guys, betul-betul perjuangan balik ni guys. Ini guys. Ini pulang. Jadi ini baliknya pakai pampung gini, setengah tu ada speedboat nunggu. Kerana speedboat tak bisa lewat. Kerana sampah terhalang pokok ni kampung orang tu. Guys, ini pompong pakcik tu. Jadi kita dihantarkan dekat yang ada sampah itu. Itu sok tolak dulu. Maju ke depan, maju ke depan tu. Jadi ni lah. Dia bandar guys, betul-betul payah keluar dari sini guys. Jadi sampah terang sangkut. Tolak. Ya lah guys, betul-betul payah guys. Untuk ngengkol, terwaduk. Pompong dah hidup. Slow. Pompolah hidup guys, ya Allah guys. Ini balik yang paling barbar, sian mak bapak. Slow. Guys. Ini betul-betul barbar. Di situ sangkut guys, di situ. Jalan guys, tuh. Tengok tuh, itu sangkut. Jadi di situ buntu. Buntu guys. Kita udah sampai nih guys di sini. Dan ini guys sampai. Jadi di sini sampahnya guys. Ya Allah guys. Mereka ada dua kecil 30 mat. Peruka loh. Dan ini kita bisa lewat. Makanya buat di situ, pompong di sini. Sampah dia betul-betul tebal guys. Yuk rekam ya guys kawasan sini tuh. Itu yang buat buat tak bisa masuk. Itu kayu yang kemarin tengok. Sudah kita pecah belah kan guys. Tuh, parah bapak. Ini betul-betul semput.
Lemak. Ini guys kondisi dia guys. Sini guys, pedangan tomat ini betul-betul tebal. Padahal ini akses untuk orang lewat ke sungai. Dan ini tertutupi. Tak tahu macam mana.